Okay, hadirin dipersilakan untuk berdiri bagi menyanyikan lagu Negaraku. Hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Tuan Haji Wan Zaidi bin Wanawi, Ketua Unit Khidmat Pengurusan, mewakili Yang berusaha Tuan Pengarah IPG Kampus Dato' Razali Ismail, yang diraikan Puan Zuhaida binti Wahab, Encik Muhammad Asaidi bin Hassan, Dr. Muhammad Asri bin Cik Ibrahim, Encik Muhammad Kamil bin Jaafar, serta Puan Hafsah binti Omar. Yang berusaha Dr. Sukri bin Ibrahim, Pengerusi Kesuma. Yang berusaha Tuan Haji Fitri Mazlam, Pengerusi Kesta. Ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, pensyarah-pensyarah kanan, para pensyarah, staf sokongan, serta hadirin yang dihormati sekalian. Mempelas jua pilihan mandat ke hutan lipur semak belitung, melafaz doa mohon hajat, moga makbul berkat hidup, bagi memberkati majlis kita pada pagi ini. Dengan segala hormatnya dijemput Al-Fadhil Ustaz Muhammad Sohor bin Cik untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله segala puji bagimu ya Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mengangkat tangan menadah memohon diberikan taufik dan hidayah agar majlis di pagi yang berbahagia ini berjalan lancar sampai ke penghujungnya tanpa sebarang gangguan. Di saat ini juga kami rafatkan tangan kehambaan,
arahkan ihsan-Mu, ya Allah, agar Engkau teruskan kebaikan yang Engkau berikan kepada kami selama ini, terutamanya nikmat kesihatan yang berkekalan dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Ya Allah yang mujib doa as-sa'ilin, kami sedar tentang hakikat kehidupan ini yang telah Engkau tetapkan, bahawa setiap yang bermula pasti akan ada penakhirannya. Setiap perjumpaan pasti akan berpisah. Begitu juga pada saat ini kami sedang meraihkan satu perpisahan dari satu perjumpaan yang telah bermula sejak sekian lama dan akan berakhir pada saat ini. Perjumpaan yang pastinya telah mencipta 1000 kenangan yang terpahat indah di dari perjalanan kehidupan. Pastinya juga kenangan tersebut mampu mencipta ukhuwah Islamiah antara kami semua. Kami bermohon kepada-Mu, ya Allah, semoga perhubungan ini walaupun akan dipisahkan oleh masa, tetapi akan terus terikat kukuh antara kami, insyaAllah. Ya Allah, ya Fattahu, ya Alim, saat ini kami berdoa dalam majlis perpisahan sahabat-sahabat yang sangat kami sayangi yang akan berpindah ke tempat baru, dan juga sahabat kami yang akan bersara. Justru itu, kami dengan rasa penuh pengharapan memohon kehadirat-Mu, ya Allah. Semoga pertukaran dan persaraan ini mendapat restu, rahmat dan keredaan-Mu. Permudahkanlah segala urusan sahabat-sahabat kami yang kami sayangi ini dalam segala bentuk urusan selepas ini nanti. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, kami juga memohon kepada-Mu dengan sesungguh pengharapan. Kurniakanlah kepada mereka serta ahli keluarga kesihatan, kebahagiaan dan kedamaian yang berkekalan. Bagi yang bersara, kami doakan agar Engkau kurniakan 1000 kebaikan untuk beliau. Terus kehidupan agenda kehidupannya di alam dunia yang baru, iaitu dunia bersara. Bagi sahabat yang bertukar, kami bersyukur kepada-Mu, ya Allah, kerana Engkau telah mendengar rintihan, tangisan dan doa serta pengharapan mereka selama ini. Semoga mereka akan meneruskan kecemerlangan kerja di tempat yang baru. Ya Allah, berat bagi kami hendak melepaskan sahabat-sahabat yang kami hormati ini dari bumi IPGK di Arai. Tetapi kami juga tidak mampu menolak ketetapan yang telah Engkau aturkan. Oleh itu kami mohon kepada-Mu supaya menjadikan segala bakti mereka dari sebesar-besar sumbangan sehinggalah sekecil-kecil sumbangan yang telah dilaksanakan oleh mereka sebagai ibadah yang ikhlas. Moga ianya menjadi harta yang sangat berharga sebagai bekal untuk kehidupan yang kekal abadi di sana, insyaAllah. Terlalu banyak perkara kebaikan yang telah dilakukan oleh mereka selama berbakti di bumi IPG Kedera yang bertuah ini. Oleh itu, ya Allah, ya wasi'al maghfirah, berkatilah kehidupan mereka, ampunilah segala kesalahan mereka, tambahkanlah rezeki mereka dengan keberkatan dan kebaikan, panjangkanlah umur mereka dengan kesihatan untuk terus berbakti. Berbahagialah, bahagiakanlah seluruh kehidupan mereka bersama keluarga tercinta. Akhirnya, ya Allah, walau berat untuk kami harungi perpisahan ini, tapi dengan penuh rasa sayu, iringi perpisahan ini dengan rasa 1000 kegembiraan di sebalik bertamunya kesedihan di sanubari. Iringilah jua perpisahan ini dengan tetap hubungan yang pernah terjalin, terus wangi dan subur dengan terjalinnya hubungan ukhuwah Islamiah yang pastinya indah jika dibajiri dengan kebaikan. Ya Allah, dengan rintihan dan pengharapan kami, kabulkanlah segala doa dari hamba-Mu yang sangat baik ini, yang sangat mengharapkan dengan ihsan-Mu supaya doa ini dilihat dan dikabulkan oleh-Mu, ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhumah, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah, wa la taja'allahumma fina, wa la ma'na, wa la man yatba'una syaqiyan, wa la matrudan, wa la mahrumah. وهب لنا مسيئنا لمحسننا ومقصرنا لعاملنا كل بوجهك الكريم يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Baik, majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Saud bin Cik atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pada pagi ini kita sama-sama meraikan sahabat-sahabat kita seperti mana yang terdapat dalam doa Ustaz Saud tadi, iaitu kedua majlis. Majlis yang pertama, majlis jasamu dikenang, budimu disanjung kepada sahabat-sahabat daripada Japin yang akan bertukar. Dan yang kedua, majlis sanjungan jasamu dikenang tu yang tukar kan? Yang besar. Dan majlis sanjungan budi lautan bakti kepada sahabat-sahabat yang sekian lama menderita lah, kiranya berulang alik. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Jadi alhamdulillah, walaupun kita sedih terpaksa berpisah dengan sahabat kita yang hebat, lebih-lebih lagi KJ dia tu juga sedih. Mungkin kekurangan pesyarah di Japin nanti. Baru saja kita pada minggu lepas bersama-sama dengan Dr. Rafi menyatakan kekurangan pesyarah di IPG Kedaraan. Ini keluar juga, tapi itulah lumrah hidup yang ada silih berganti lah, datang dan pergi, tapi takkan sama. Telus kata buat anak dara, pesan jua si bujang resah, tidak kira siapapun dia, pasti ada jasa dicurah. Bagi memulakan majlis pada pagi ini, kita teruskan dengan mempersilakan yang diraikan yang pertama. Saya mempersilakan Puan Zuhaida binti Wahab yang akan bertukar. Ke mana bertukar biarlah beliau menyatakan sendiri. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan Puan Ustazah ni, Ustazah Zuhaida binti Wahab. Persilakan. Baik, terima kasih kepada pengacara majlis, Tuan Kujo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha, Tuan KUKP kita, tanpa kehadiran Doktor Pengarah dan juga Tuan Timbalan Pengarah, namun begitu ada ucapan untuk mereka nanti, insyaAllah. Yang berusaha juga kepada Tuan KJ saya yang saya sayangi, Dr. Muhammad Rushdi bin Abdul Majid. Seterusnya kepada semua sahabat-sahabat Japim dan juga sahabat-sahabat seperjuangan di IPG KDRI. Terkejut juga sebenarnya ni, terus orang pertama berucap. Baiklah, alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinannya dapat kita berkumpul, walaupun tidak semua yang berada di dalam majlis kerana komitmen masing-masing. Namun begitu, terima kasih kepada pihak penganjur atas majlis yang diraikan pada hari ini. Okay, saya mungkin tidak akan bercakap lama, takut menitis air mata, kerana sebelum ini air mata saya sudah pun menitis sepenuh air telaga. Baiklah, kesyukuran dipanjatkan kehadirat Ilahi atas berita baik tentang perpindahan ini. Sepatutnya tidak mungkin permohonan perpindahan ini diluluskan
kerana baru setahun jagung saya berada di bumi IPG KDRI yang hebat ini. Yang saya tak nafikan, hakikatnya saya tidak mahu melangkah pergi. Berkata Dr. Pengarah yang baik hati, sedih juga saya kerana Dr. Pengarah tidak ada pada hari ini, namun kita tetap mendoakan akan kesihatan beliau, insyaAllah. Bak kata Dr. Pengarah yang baik hati, Ustazah Zuhaida, sabar ya, jika ada rezeki pasti dapat. Saya berpegang dengan kata-kata beliau dan terus bersangka baik dengan Allah. Hari ini saya akan melangkah pergi demi keluarga, suami dan anak-anak. Saya perlu akur atas keputusan yang dibuat ini. Hakikatnya hati saya masih setia di sini. Pertama kali saya menjejakkan kaki di sini, alhamdulillah saya bertemu dengan orang-orang yang hebat. Saya bertemu dengan orang-orang yang cukup penuh kasih sayang. Terutama sekali adalah rakan-rakan Japim saya sendiri. Begitu juga dengan semua jabatan-jabatan. Hakikat saya tak tahu adakah saya akan berpindah nanti, adakah saya akan bertemu insan-insan yang sehebat dan sebaik pesyarah-pesyarah di sini. Tepuk tangan sikit. Tepuk. Okey, sedih sebenarnya sebab hati kita telah jatuh cinta di bumi IPG KDRI ini. Namun macam bok dikatalah kan, isteri ini tempat di sisi suami selagi mana kita berusaha untuk balik ke pangkuan suami itu, kita berusahalah. Risau juga takut suami dilamar orang. Bersangka baik. Ya, betul, betul doktor, bersangka baik itu. Baik. Apabila doktor kata bersangka baik itu, memang saya tak nafikan sepanjang kehidupan saya di sini saya sandarkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap minggu saya akan balik dari Kedah ke dari Terengganu ke Kedah hanya berbekalkan kepada tawakal kepada Allah. Kiranya selalu jugalah mengorat gajah, tapi gajah tidak mengorat saya. Selalu jugalah saya berjumpa dengan babi hutan, tetapi alhamdulillah babi hutan itu tidak mengorat saya. Maka tawakal kepada Allah, perjalanan kita itu akhirnya sampai dengan tenang. Memang ke dalam kehidupan apabila kita bersangka baik dengan Allah, pasti Allah akan bantu kita. Okey. Saya berjauhan dengan suami dan anak-anak, saya merasakan saya berhutang. Berhutang dengan anak-anak kerana saya tidak dapat untuk melihat kerja-kerja sekolah dan saya tidak sempat untuk membaca kopi pada suami buat cucuk, hakikatnya tak pandai masak pun. Tapi saya rasa berhutang dan kalau boleh saya ingin orang kata apa? Menjaga dalam masa yang sama kerjaya dijaga, dalam masa yang sama rumah tangga juga dijaga. Okey? Tapi saya nak apa yang pengalaman saya itu saya nak sandarkan kepada pesyarah-pesyarah yang hebat-hebat ini, apa pun yang terjadi, bersangka baik dengan Allah, pasti Allah akan tunjuk jalan. Dan saya berdoa juga kepada Allah, ya Allah, sepanjang aku berada di sini, lindungilah anak-anak dan juga suamiku. Alhamdulillah, bila kita bersangka baik itu, alhamdulillah, bukan nak kata bangga, tetapi mungkin dengan keberkatan kita bersangka baik dengan Allah itu, Allah beri kepada anak saya tokoh pelajar terbaik di sekolah dan juga pelajar cemerlang di sekolah. Namun tanpa kehadiran saya ketika beliau menerima selendang itu, kerana hari itu saya sibuk dengan praktikum. Tapi dengan iringan doa, saya kata tak apa. Biasalah kan, guru besar kata, mana mak dia? Pakai dog sikit keluar. Mana ibunya? Adakah ibunya tidak hadir? Ibunya berada di sini untuk perjuangan ibunya di sini dan anak anda juga perlu berjuang di sana. Itulah kekuatan saya hanya kepada Allah. Baiklah. Tak mau cakap banyak, sebab orang lain tak boleh cakap.
Baik kepada Dr. Pengarah, Tuan Dr. Hajah Narita yang tidak berada bersama dengan kita. Saya memang susah nak jumpa majikan. Bukan kata susah, saya Alhamdulillah bekerja di bawah majikan yang sebaik ataupun sehebat Dr. Narita. Sebelum ni saya berada di sekolah dan saya memang dapat guru besar yang hebat dan baik seperti Dr. Hajah Narita yang boleh bertolak ansur, yang faham, Alhamdulillah. Begitu juga apabila saya berada di JAPIM, saya dapat seorang KJ yang betul-betul memahami. Senpai KJ saya, mungkin saya harap saya akan jumpa KJ di IPG Kampus Pulau Pinang nanti macam Tuan KJ saya sendiri. Saya panggil dia Tuan KJ. Dia kata, kenapa Zu panggil saya Tuan? Saya tak boleh sampai tahap tu lagi. Saya memang hormat dia sebagai Tuan KJ saya. Sehingga ke hari ini memang saya akan sebut Tuan KJ, Dr. Muhammad Rushdi. Begitu juga dengan kepada Tuan Timbalan Pengarah kita, Dr. Encik Aminuddin bin Abu Bakar. Dan saya juga mendoakan agar Tuan Timbalan pun dapat pindah. Kesian juga orang PJJ macam saya juga. Okey, kepada KUKP yang banyak bantu saya daripada segi saya masuk ke sini, duduk asramanya dan sebagainya dah. Bila saya kata boleh tak, saya tak mau lapor diri. Tak boleh Ustazah, first nak datang sini. Boleh tak saya nak lapor diri? Tak nak lapor diri. Tak boleh Ustazah, nanti kena tata tertib. Maka dengan perbincangan bersama dengan suami, pergilah sayang, pergilah, pergilah dulu perjuangkan, ambil dulu segala ilmu yang berada di bumi IPG KDR itu. Alhamdulillah betul, hikmahnya ada. Saya ucap terima kasih juga kepada Dr. Azman dan pengerusi. Kalau saya terajak, ketuk lah. Saya ucap terima kasih juga kepada Dr. Azman, pengarah sini. Dia yang temuduga saya. Dia yang temuduga saya dan saya tak tahu. Ingat dia lawak. Datanglah ke Terengganu kan? Sebab Ustazah boleh, yang ni. Saya senyum je lah, saya nak kata apa. Kita kena hormat, panel kan. Kita kena hormat, kita senyum. Kita tak ada kata, saya nak datang. Betul saya nak datang Tuan, tak. Sebab saya masih lagi tengah sambung belajar. Saya tak nak pergi jauh-jauh Tuan. Sebab saya masih lagi belajar, belum habis lagi PhD saya. Tak apa, dia kata. Okey, saya pun datang ke sini. Alhamdulillah, hikmahnya cukup banyak. Cukup banyak. Banyak yang saya belajar. Saya buat siap-siap. Saya rasa IPG KDR ini, bukanlah kata saya kata, oh dia nak pindah, dia puji rapat. Tak. Tapi berbanding dengan IPG lain, saya rasa IPG KDR ini bagi saya memang hebat. Bila saya tanya kawan-kawan saya, kenapa hang tahu? Biasa orang kita lah. Awak hang tahu semua tu. Pasal apa kami tak tahu? Jadi saya kata, IPG aku, kita bangga. Kita bangga dengan IPG kita. IPG aku ni rajin-rajin. Ketua-ketua jabatan semua rajin-rajin buat program. Kalau tidak, aku tak tahu dalam PT tu apa menatang. Tak tahu apa itu idiom, apa benda aku tak tahu. Rasa mula-mula tu saya nak balik sekolah. Guru besar kata, tu lah Zu, dulu saya tak bagi pi nak pi sangat. Okay. Alhamdulillah dengan bekat kesabaran, bekat sokongan rakan-rakan seperjuangan JAPIM dan juga rakan-rakan semua lah jabatan lah. Saya baik dengan semua jabatan, Kak Ayus, Dr. Yusnya, Dr. Hijrahnya, Dr. semua doktor lah. Kan? Sebab kita nak ukhuwah itu hebat. Nah, InsyaAllah. Okay, baik kepada bahagian pentadbir tadi nak kepada Dr. Pengarah Timbalan dan juga KKP, saya ucapkan jutaan terima kasih sudi menerima kehadiran saya di sini dan memulangkan saya ke utara kembali. Jasa kalian tak mungkin saya lupakan dan teruskan memimpin IPG KDRI dan semua warganya. Okey, mohon maaf andai ada salah silap tutur bicara yang kurang menyenangkan. Okey, kepada barisan staff terutama PIC saya tak ada dalam ni. Okey, Cik Zaki banyak memudahkan urusan saya daripada segi cuti. Saya jarang bercuti. Saya bekerja dulu di sekolah, saya jarang cuti. Alhamdulillah Allah bagi anak-anak sihat. Jadi buat apa kita nak cuti?
Jadi saya memang minat bekerja dan saya jarang cuti. Apabila berada di sini, maaf Tuan KJ, saya banyak cuti. Okey, kepada staff yang saya selalu mengganggu lah, Puan Amira dan juga Kak Poh dan sebagainya, atau urusan MTTHQ, banyak berurusan dengan mereka. Dan saya tengok di situ, alhamdulillah, hebat. Kalau ikut orang ni, asyik memang tak surat je Zoom ni kan. Tapi tak, mereka menerima dengan hati yang terbuka. Dan alhamdulillah, dengan berkat kesabaran itu, MTTHQ, IPG KRI berjaya. Kecil juga lah, berkat kesabaran bersama lah. Okey, baik. Seterusnya, buat sahabat Japi, sahabat-sahabat semua, semua jabatan yang saya tak mampu nak ucap satu persatu, terima kasih atas ukhuwah yang terindah buat saya, yang tak mungkin saya lupakan. Kemaafan dipohonkan, zahir dan batin, halalkan segalanya. Okey. Apa lagi yang saya nak ucap? Siapakah lagi yang saya belum ucap? Oh, okey. Baik. Sedih sebenarnya atas perpisahan dan perpindahan ini, dan insyaAllah saya akan pergi ke IPG kampus Pulau Pinang, jumpa dengan Dr. Azman kembali. Dia bawa saya sini, saya ikut dia pergi sana balik. InsyaAllah 23 hari bulan saya akan pergi bersama dengan sahabat-sahabat di sana. Okey, dengan itu tak ada apa dah ucapan yang saya ingin katakan. Banyak sebenarnya, sebab cerita saya di sini, di bumi IPG KDRI ini, namun kerana komitmen yang perlu diberikan, maka saya melangkah pergi. Terima kasih atas segala-galanya. Ukhuwah yang kuat pasti akan memiliki sesuatu yang hebat. Okey, akhir kata daripada saya, sambutlah salam ukhuwah fillah, salam kemaafan sekali lagi, dan salam jauh di mata dekat di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Okay, majlis mengucapkan terima kasih kepada Puan Zuhaida atas ucapan sebentar tadi. Selamat bertukar ke kampus Pulau Pinang. Okey, sedikit perhatian, calon diberi masa 10 minit sahaja untuk menyampaikan pidato. Loceng akan dibunyikan pada minit ke-9. Okey, seterusnya saya mempersilakan calon yang kedua, yang diraihkan yang kedua, Ustaz Muhammad Saidi Hasaidi bin Hasan, untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Calon bebas ni sebab tak nak pakai baju warna apa-apa kan. Terima kasih mengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al a'malana khalisatan liwajhika al-karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang berusaha, Tuan KUKP, Tuan Haji Wan Zaidi bin Wan Nawi, Yang Berusaha Ketua-ketua Jabatan, namanya Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Dr. Muhammad Rushdi bin Abdul Majid, Yang Dihormati Wakil daripada pihak Kesuma, Yang Dihormati juga Wakil daripada pihak Kestaf, Pensyarah-pensyarah yang dihormati sekalian, Ketua-ketua Jabatan, Ketua-ketua Unit, Sahabat-sahabat pensyarah yang
dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pagi tadi saya tulis panjang dalam 10 muka surat. Tapi apabila saya nak bangun tadi, Kujo kata 10 minit. Jadi tak nampak dah apa nak dikata. Alhamdulillah terima kasih diucapkan kepada jawatan kuasa yang merancang untuk mengadakan majlis pada hari ini, yang memberi peluang kepada saya untuk memberi sedikit ucapan. InsyaAllah ucapan yang akan diucapkan ini adalah daripada hati saya, kerana apa yang saya tulis tadi dah dikompakkan kepada 10 minit. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersama-sama dalam majlis yang serba indah ini, yang mana insya-Allah saya akan memperingati majlis ini sehingga akhir hayat saya insya-Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat yang disayangi dan yang dikasihi, sebenarnya saya amat berat untuk meninggalkan IPG KDRI ini. Saya imbas kembali pengalaman saya pada 4 tahun yang lepas, di mana apabila saya kali pertama menjejakkan kaki ke institusi ini, iaitu pada bulan September pada tahun 2018, yang mana pada waktu ini saya berasa ketil sangat. Saya berasa sangat biasa, kerana saya dapati apabila saya hadir di IPG Kampus Datuk Razali Ismail ini, saya adalah orang yang biasa masuk kepada kelompok yang luar biasa, yang mana di dalam IPG KDRI ini kita dapati semua pensyarah-pensyarah, semua staff-staff yang ada di IPG Kampus Datuk Razali Ismail ini adalah semuanya yang luar biasa. Betullah seperti mana yang dikatakan oleh Ustazah Zuhaida sebentar tadi, yang mana kita dapat belajar banyak perkara daripada IPG Kampus Datuk Razali Ismail ini. Banyak perkara yang kita belajar yang kita tidak tahu. Alhamdulillah, sehingga tak ke saat ini saya pun masih lagi belajar dengan sahabat-sahabat, sahabat-sahabat di JAPI dan juga sahabat-sahabat yang berada di jabatan-jabatan lain juga. Sebenarnya memang berat untuk saya meninggalkan IPG Kampus Datuk Razali Ismail ini, tapi kerana ada satu sebab yang penting untuk saya fikirkan, kerana ianya melibatkan kepentingan keluarga saya. Saya ada satu orang isteri dan 3 orang anak, di mana pada satu ketika apabila saya balik rumah, kira-kira jam 8:30 malam, saya balik rumah, anak saya katakan kepada saya, "Abah di mana?" "Abah di kerja." Lepas tu dia sambung lagi, "Abah tak ada semua rumah." "Abah tak ada semua rumah." Degak. Jadi kalau kanak-kanak ni dia jujur, dia jujur, apabila dia berkata begitu, tersentuh hati saya. Jadi dari saat itulah saya fikirkan salah satu cara untuk saya memohon pertolongan, memohon untuk pindah ke IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Alhamdulillah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan yang tertinggi, pengarah, timbalan pengarah, KUKP dan individu-individu yang bekerjasama untuk meluluskan permohonan saya. Termasuklah PIC saya, Puan Fariza, dan sebelum tu Puan Nuriyati, yang banyak membantu saya dalam proses permohonan saya. Bukan setakat proses permohonan, tapi dalam apa-apa hal perjawatan sekalipun.
Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat ya, daripada jabatan lain. Walaupun kita tidak pernah berjumpa, saya ingin mengucapkan satu persatu di sini ya. Saya ingin mengucapkan kepada terima kasih kepada unit khidmat pengurusan yang diketuai oleh Tuan Haji Wan Zaidi bin Wan Nawi, kepada Jabatan Hal Ehwal Pelajar, kepada Jabatan Perancangan Penyelidikan dan Inovasi Dr. Yus, Dr. Mas Nobani dan semua ahli yang berada di dalam Jabatan Perancangan Penyelidikan dan Inovasi. Mereka banyak membantu saya dan banyak menggalakkan saya dalam menghasilkan inovasi. Dan juga tidak lupa juga kepada Jabatan Kecemerlangan Akademik, Dr. Rosmani, ketua daripada jabatan, saya panggil Kak Ros ya. Sebab Dr. Rosmani ni kita rasa mesra apabila berada dengan Dr. Rosmani. Sebabnya Dr. Rosmani sangat adik di dipanggil adik di dia banyak memberikan semangat kepada saya untuk mengikuti apa saja aktiviti yang berkaitan dengan akademik yang berada di IPG KDRM. Dan Dr. Rosman ini sangat mengambil berat tentang saya dan juga ahli-ahli di dalam Jabatan Kecemerlangan Akademik. Begitu juga Jabatan Pengajian Siswazah, Jabatan Ilmu Pendidikan, Jabatan Sains dan Matematik, Jabatan Bahasa-Bahasa. Banyak kursus kita sekali kan, Doktor? Saya belajar bahasa Inggeris di sana. Satu kursus tu dia suruh kita bagi tahu apa tentang diri kita. Jadi saya bagi tahu pada peserta-peserta kursus saya, I am a part-time teacher, full-time traveler. Jadi seronok sangat kalau ada rakan-rakan kalau berpeluang untuk menyertai kursus tersebut, ambillah peluang untuk mengikuti kursus tersebut. Jabatan Sains Sosial banyak juga program kami bersama yang terbaru ni program orang asli yang kami laksanakan bersama. Jabatan Pengajian Melayu begitu juga sama Dr. Irfan adalah mentor saya dalam inovasi, Ketua Jabatan Pengajian Melayu. Dr. Irfan dia kata masa mula-mula saya nak masuk inovasi di MT hari itu, Dr. Irfan kata masuk je di ni cara-cara nak isi my IPO. Saya belajar daripada Dr. Irfan dan ahli-ahli Jabatan Pengajian yang Melayu yang lain, Dr. Asri dan sebagainya yang lain. Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan banyak juga kita berjumpa bersama. Jabatan Unit Kurikulum, Unit Pembangunan Latihan, ada Puan Mastura di sini. Unit Penilaian dan Peperiksaan, Unit TMK, jiran kami lah ni, Unit TMK yang diketuai oleh Haji Fitri. Haji banyak kalau ada apa-apa masalah tentang komputer, Haji lah yang saya telefon. Kadang-kadang mungkin banyak kali saya telefon Haji, menyusahkan Haji, saya minta maaf banyak-banyak Haji dan ahli-ahli di unit TMK juga dan unit teknikal yang diketuai oleh Cik Ali Ilyas dan STOR, unit STOR, unit praktikum, unit pusat sumber, unit psikologi dan kaunseling, unit prekografik, dan semua jabatan dan unit yang saya tak tersebut, saya minta maaf banyak-banyak. Tapi apabila berada di persekitaran IPG KDRI ni, saya rasa saya sangat diterima oleh semua pihak yang ada di dalam IPG KDRI ni. Saya sangat rasa dialu-alukan. Mereka menerima saya seadanya.
dan mereka cuba membangkitkan ataupun mengembangkan lagi potensi yang ada pada diri saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang ada di IPG KDRI ini, staff-staff akademik, staff-staff dan kaki tangan. Terima kasih diucapkan, tapi andai kata jika kita sepanjang interaksi kita bersama, saya minta maaf jika ada terdapat kesilapan dan kesalahan, jari disusun kemaafan di pohon supaya anda semua dapat memaafkan segala kesilapan yang saya lakukan, sama ada secara sengaja atau tidak sengaja. Kadang-kadang kita bergurau, ya, kita tak pasti sama ada gurauan kita ini akan menyakiti hati orang lain. Saya minta maaf di saat ini, saya ambil peluang, saya ingin minta maaf banyak-banyak jika ada terdapat kesilapan dan kesalahan. Ada yang tanya pada saya, Ustaz, Ustaz berulang alik daripada Kota Baru ke IPG KDRI, kuat ya Ustaz, gagah betul, hari-hari berulang daripada Kota Baru ke IPG KDRI. Sebenarnya saya berulang alik ke IPG KDRI ini ada dua motivasi utama yang saya terapkan pada diri saya. Ada dua motivasi yang utama. Yang pertama, apabila saya nak balik ke rumah daripada IPG KDRI, saya akan teringat anak-anak dan isteri saya. Apabila saya bertolak pukul 4:30, pukul 5 daripada IPG KDRI, saya akan motivasi, oh, insyaAllah saya sampai, saya dapat berjumpa dengan anak-anak dan isteri. Dan apabila saya daripada Kota Baru, saya ada satu motivasi yang lain pula, nak pergi ke IPG KDRI, iaitu adalah sahabat-sahabat semua. Kerana apa? Saya suka bekerja di IPG KDRI ini. Apabila saya datang ke IPG KDRI, saya rasa lapang, saya rasa bermotivasi, letih dalam perjalanan hilang. Saya rasa nak pergi kerja, saya rasa minat nak pergi kerja. Itu yang memotivasikan saya untuk sampai ke IPG KDRI daripada Kota Baru. Itulah dua motivasi utama yang menjadikan saya boleh berulang alik daripada Kota Baru ke IPG KDRI setiap hari. Dan sekali lagi saya ingin minta maaf jika ada terkasar bahasa, tersilap kata, tersalah bicara, mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan yang tanpa saya sedari, saya mohon maaf. Jika ada apa-apa yang perbuatan saya yang tidak menyakiti hati sahabat-sahabat, saya mohon maaf. Dan saya rasa setakat ini sahaja ucapan saya pada hari ini. Saya mohon maaf atas segala kesilapan dan tolong doakan saya semoga dapat melaksanakan tugasan dengan lebih baik dan cemerlang di tempat baru, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz Saidi bin Hassan. Tidak dinyatakan ke mana beliau tukar. Okay. Biarlah rahsia, eh? Jadi saya takkan beritahu ke mana kecuali tuan punya diri beritahu, eh? Jadi sama-sama kita dengarlah nanti, eh? Baiklah, seterusnya saya menjemput Dr. Muhammad Asri bin Cik Ibrahim untuk menyampaikan ucapan sekeramat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih kepada Muslim Majlis yang bersuha Tuan Haji Zaid PKP, kemudian KJ Japin Dr. Muhammad Rusdi BM Kembaji, dan KJ Bahasa Melayu KU Praktikum
kayu labeling, buat KJ bahasa-bahasa, KJ sains sosial, dan KJ KI. Jadi saya tak pemain ni, entahlah. Jadi ini merupakan minggu yang terakhir lah bagi kami. Saya ke Kota Baru bersama dengan Ustaz Asaidi. Maaf saya ucap takut tulis-tulis. Saya tak boleh, saya tulis lain, saya cakap lain. Lebih baik saya tak tulis. Nah, selit. Dan begitu juga kepada staf-staf di belakang yang mengurus file-file saya. Saya mengucapkan terima kasih lah. Maaf kalau ada banyak silap. Jadi di sini saya mengucapkan terima kasih lah. Dan satu penghargaan kepada IPD Kedah Raya bermula daripada pengarah. Daripada pengarah KKP, KJ. Mereka telah membuat satu tindakan yang berani dan berperi kemanusiaan. Mana ada satu IPD nak keluar 5 orang dari masa sama. Sudah? Ha? Payuh. Ini saya kata satu tindakan yang berani. Ha? Walaupun dia tu nak fikir dah, tak nak tidur dah dia tu. Ha? Dia kami selalu peksa balik ketah perasaan itu walaupun pada ujung bulan nanti. Ha? Kesian pada KJ. Jadi terima kasihlah atas pertolongannya. Dan saya mari sini sebenarnya dalam 3 tahun ke dah. 3 tahun setelah gagal merayu di IPDN. Ha? Last kali itu masa diambak, bila pun diri esok. Tidak mandi nak. Jadi saya laku diri di sini pada 19. Bulan 9, 2019. Ha. Jadi saya di sini 3 tahun lah. 3 tahun. Maaf, saya banyak cakap bahasa Kelantan sikit ya. 3 tahun. 2 tahun yang pertama saya masih mengingat bahawa saya mari sini sekadar untuk berkursus. Saya masih tidak. Nah, balik, mikir saja juga. Tapi tahun yang ketiga ni, ada perubahan sikit. Tak berapa mana nak balik. Ada benda-benda lah. Sebab saya nampak di Terengganu ni ada satu peluang. Kita buat bisnes pun boleh. Saya benar nak syur kepada Japi. Kita ambil satu buah umur. Kita sewa. Kita buat asrama kepada pelajar kita. Jadi Japi akan dapat lagi. Ha? Bulan ni tu. Sebenarnya saya dah tengok dia beberapa umur. Dia boleh kita buat sewa. Ha? Untuk dapat duit bagi jabatan Japi. Tapi kita pindah. Tak jadi lah. Jadi yang seterusnya. Saya dah nasihat kepada kawan-kawan semua. Bagi mereka yang selalu belajar ni, kena sobatlah. Sebab habis ke pengajian tuan-tuan tu, jangan berhenti sepanjang jalan. Lalu nak kira saya pun banyak cabaran. Juga Ustaz Saidi juga. Saya gagal dulu. Makin gagal. Sebabnya makin masa lama, makin tahun. Saya pindah ke Kota Baru 2013. Saya tinggal isteri saya di KL. Saya bawa balik anak saya 5 orang. Ya. Ha? Dalam masa 5 tahun tu juga lah. Saya boleh habis lah PhD tu. Walaupun pagi tu terpaksa fikir anak. Dia tak mau mengasuh. Ha? Balik basuh baju sendiri. Lepas basuh, gosok pula. So, dia mau rajin. Tu gosok lagi. Baju sekolah anak tu gosok. Jadi cabarannya banyak. Jadi kita belajar PhD ni kena sabar gitu lah. Ha? Kena sabar. Yang keduanya saya ni. Pemeriksa tesis saya tu bukan evidence saya. Ha? Itulah antara benda yang belik di Universiti Melayu dulu. Dia kata macam mana? Awak bidang lain. Orang meriksa tesis awak tahu bidang lain. Saya bidang sains politik. Tapi yang meriksa tesis saya tu sains itu bidang politik juga. Tapi politik antarabangsa lah. Ha? Daripada Universiti Utara dan USM. Ha? Hampir-hampir gagal tesis saya. Ha? Sepatutnya saya boleh buat rayuan kepada Universiti Melayu. Sebab apa berlaku ke sini. Nah, itu cabaran dalam kita belajar. Jadi saya harap kawan-kawan kita yang telah belajar macam Ustaz Muharrab tu. Ha, tidak habiskan lah. Dan lebih saja sebab kita bayar orang banyak tu. Ha? Itu pesan saya lah. Dan bagi pesara baru ni, dia kena sabar je lah. Tinggal suami, tuan ingat isteri. Sebab tuan-tuan sendiri yang pilih tu masuk IBG. Masuk IBG sana. Jadi begitulah, kita kerja ni bila berada di bawah kerajaan, kena ikut je lah. Ha? Kena ikut lah. Dan kita kena sentiasa bersikap positif.
Ha, jangan duduk mengamuk dalam grup, duduk mengamuk dalam Facebook. Tak guna. Ha? Duduk cerita dalam Facebook. Lah kali bal sama-sama grup. Ha? Ada kawan saya berlaku pada ni. Nah, kita pejabat awam ni, terima je lah. Di atas mana-mana. Lepas tu minta lah tukar. Saya minta tukar ni, nak cerita. Bermula daripada Kota Baru kan. Saya jumpa pengaruh saya ni, pengaruh kita ni. Masa dia timbal pengaruh di Kota Baru. Proses pertukaran itu berlaku. Ha? Berlaku tu. Kuat dah raya kan. Walaupun tak boleh masuk. Dan saya ni antara yang dijadikan Roger Camp, macam mana dia membuat urusan. Tak. Sebab masa tukar main sini, dia berkata 10 orang yang berpindah. Saya antara orang tamu pergi Putrajaya. Ha? Pergi jumpa Mas Rida, jumpa rektor apa. Tapi gagal. Tapi proses pertukaran ini sama Roger saya. Macam mana dia membuat? Ha? Tapi tidak berjaya lah. Ha? Bukan nak pindah juga. Tapi begitulah, saya ucapkan terima kasih kepada pihak KDRI sudi mengadakan majlis dan macam-macam lagi lah dia bagi kerjasama. Dan sini saya rasa satu kehebatan lah, bila mari dibawa ke IDP KDRI, banyak saya belajar, terutama sekali bidang pengurusan kalau saya di Kota Baru hari itu. Dan apa ringan sikit kehadiran kau guna pasukan dia. Ha. Senang sikit lah. Apa hebat lah. Tapi mari sini dia banyak prosedur. Nak keliling pun payah. Payah sikit. Ha? Di segi bagus. Kerja dia bagus. Ha? Ketelusan ada. Jadi saya banyak mengucapkan terima kasih lah. Ha? Saya belajar benda-benda macam itu. Boleh menjadikan kita tu lebih bertambah ilmu dan bertambah pengalaman. Dan seterusnya saya mohon maaf lah sepanjang saya berada di sini. Saya sebenarnya ada di sini 3 tahun, saya tak kenal mana saja. Saya tak kenal ya. Tahun ni Abang Ustaz nak main bola tapal. Set-set untuk kerja. Tapi main sekejap tak ada. Nah, kenal. Bila belok. Orang langgar saya. Tak ada main bola. Jadi masa satu kurgi ya, bila balik Kota Baru, mungkin dia nak jogging tak boleh lah. Kalau kita di sini, kita percaya kita boleh jogging. Ha? Bila balik di rumah, banyak kerja dah. Sebelum balik, orang telefon. Saya ada urus sebuah masjid, DPIBG sekolah. Ha? Jadi apa-apa, call. Nak masuk dewa pun, call. Ha? Itu email ada masalah pun, call saya. Ha? Saya dah. Jadi begitulah, saya mengucapkan kemaafan lah. Mohon maaf, sekiranya ada salah. Sepanjang saya berada di sini. Nah, jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Dr. Muhammad Asri bin Cik Ibrahim. Masih lagi tidak diberitahu ke mana tukar. Ke mana? Ke mana? Ke Kota Baru. Dua-dua Kota Baru. Alhamdulillah. Dia tak boleh nak bayar setiap hari ni berulang kan, Ustaz kan? Tak. Ustaz Syahidi setiap hari berulang kan? Doktor duduk sini. Ustazah Zuhaida seminggu sekali. Tengok. Semangat kan? Kita berulang hari pun, dekat pun rasa tak? So semangat kan? Baiklah, kita teruskan dengan ucapan yang diraikan. Saya menjemput Encik Muhammad, Ustaz Muhammad Kamil bin Jaafar untuk menyampaikan ucapan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Terima kasih kepada pengacara majlis yang berusaha, Tuan Haji Wan Zaiti KKP, yang berusaha Dr. Rusdi Abdul Majid, Ketua Jabatan JAPIN, Yang Berusaha KJ Kecil Melayang Akademik, Dr. Rus, khususnya Ketua Jabatan, Ketua Unit, para pensyarah dan staff sekalian.
Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat berada dalam dewan ini. Dan kalau sebelum ini saya rasa tengok orang lain ucap dalam majlis persaraan, majlis perpisahan, hari ini saya sendiri. Dan saya pun tak jangka boleh pindah awal. Masuk awal tu saya ingatkan mungkin di hujung tahun. Tapi dapat surat tawaran baru ni 1 November. Jadi kami berempat ni semua dah melapor diri lah tempat masing-masing. Dan saya pun hari ketiga tu dah bertugas dari IPG Mizan kena jadi pengacara forum. Jadi pertama dah rasa nak balik lah. Jadi Tuan Pengerusi ya, saya akan pindah. Sebab takut dia tanya pula. Saya akan pindah ke IPG kampus Sultan Mizan Besut Terengganu, kembali ke tempat saya bermula sebagai pensyarah akademik. Itu saya bermula pada 28 Mac 2010 di IPG Kampus Sultan Mizan. Lebih kurang 8 tahun kemudian berpindah di sini. Dan saya nak pindah ke sini sangat mudah. Mudah kerana saya kata mudah tu apa? Saya sebenarnya pindah ni antara lah. Kerana isteri saya lepas cuti belajar reposting di Sekolah Menengah Sains Pasir Panjang, Maktab Perguruan dulu. Dan saya pun duduk situlah lebih kurang 3 tahun. Jadi saya pun bulan 9 tu jumpa dah Ustaz Saidi di KPM, melapor diri. Dia lapor diri, isteri saya lapor diri. Jadi saya pun tak lama lah rumah saya bulan 9, saya bulan 10 tu saya pindah ke IPG KDRI. Dan jalan ceritanya sangat mudah ya, maksudnya kalau ada orang lain nak pindah mungkin boleh guna cara saya tak. Saya pindah pergi jumpa pengarah IPG SIN dulu. Bukan tempat saya asal. Jadi masa tu saya jumpa Dr. Rohani dengan saya dah berbual dengan KJ Japin, apa ni, Ustaz Fauzi. Dan Ustaz Fauzi pun beritahu saya datanglah masa sekian-sekian jumpa pengarah. Dia pun bawa saya ke bilik pengarah. Dan masa tu pengarah sangat mengalu-alukan kerana kekurangan pensyarah Japin. Bahkan dia pesan pada saya, Ustaz beritahu pensyarah-pensyarah Mizan tu mari sini. Antaranya masa tu dia pesan kepada JBB lah. Jadi antara yang datang Dr. apa ni, Tuan Haji Azman lah. Walaupun dia datang tu bukan sebab saya beritahu tapi ada yang datang. Baik. Jadi cara saya pindah masa tu sangat mudah lah. Sangat mudah. Saya jumpa Dr. Rani tu bulan 3. Walaupun saya pindah ke bulan 9. Kemudian baru saya jumpa Dr. Aziz, minta sokongan dia pengarah Mizan. Lepas tu saya pergi ke KPM bulan 10 saya pergi KPM dah bawa surat tu. Surat sokongan pengarah KDRI, surat sokongan pengarah IPG Mizan. Dan alhamdulillah lah dalam lebih kurang 2 minggu dapat jawapan. Boleh pindah ke sini. Allah permudahkan usaha. Dan pada hari ini saya dapat pindah, memang saya mohon sendirilah. Dan KJ selalu sebut, Ustaz, kalau Ustaz nak, kata nak cepat lagi, pergilah ke Cyberjaya. Tapi saya tak pergi. Tak pergi tu bukan engkar KJ, bukan engkar saran KJ. Tapi saya banyak berdoa kepada Allah SWT. Kalau ada orang nak pergi Mekah, nak pergi haji, nak pergi umrah, kita mesej mereka supaya doakan. Kerana kita ni mungkin doa kita tak makbul, tetapi doa sahabat-sahabat kita. Anda kalau pensyarah saya dulu di UKM, dia kata apa-apa, dia kata kalau boleh anak-anak kita ni kita beritahu supaya mereka berdoa juga. Kerana anak-anak ni tak ada dosa lagi. Anak-anak yang kecil ni dia tak ada dosa lagi. Sedangkan kita ni macam-macam lah. Jadi maksudnya apa-apa yang kita berhajat, tak salah kita minta orang lain tolong doakan supaya mungkin boleh jadi ada hamba-hamba Allah yang berdoa ini dimakbulkan oleh Allah SWT. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dalam ucapan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan KJ, kepada Dr. Rusdi yang pada saya seorang KJ yang sangat baik hati dan sangat bertoleransi. Saya tak nafikan saya banyak cuti. Saya banyak cuti kerana kadang-kadang kurang sihat. Kurang sihat.
terutama dalam tahun 2022 ni. Dan saya ingat Dr. Shri tak pernah tanya kenapa baru beritahu pagi ni nak cuti, baru nak beritahu, baru nak bayar. Biasanya kalau saya minta cuti, saya pelik, dia buat good. Dia buat good. Jadi payah nak cari kerja gitu. Payah nak cari kerja itu, macam tu. Saya pun tak tahulah sebalik itu apa, tapi saya bersangka baiklah. Maksudnya kita dah ikut prosedur. Jadi saya dapat kerja yang baik. Dan saya bila saya pindah ke sini, saya tak berasa kekok di Japin. Sebab Dr. Sudi saya kenal lagi semasa di camp, IPG camp. Kerana masa tu IPG Mizan buat lawatan ke IPG camp. Dengan Dr. Aznida pernah bekerja sekali di Japin serta Mizan. Dengan Ustaz Saung, anak sara saya, kakak ipar, jadi anak murid dia. 3-4 orang di sini. Ustaz Saidi kenal masa di KPM. Kemudian yang lain-lain, Ustaz Soleh apa dah biasa dah kursus dengan dia. Baik. Kemudian saya juga terhutang budi dengan Kak Mah, Hajah Salma, kerana banyak membantu saya bila saya diberi peranan untuk buat MK untuk dua subjek satu masa, iaitu morfologi bahasa Arab, As-Sarful Arabi dan As-Sarful Tatbiqi. Morfologi untuk PPISMP. Dan Kak Mah ni dia banyak pengalaman, memang banyak bantu saya. Dan kali ni saya rasa buat MK pun beza dengan lepas-lepas. Yang ni lebih terperinci, lebih detail dan makan masa berbulan-bulan. Kemudian terima kasih Ustaz Saidi, rakan yang kadang-kadang satu kereta dengan dia. Dan ketika Ustaz Saidi kemalangan jalan raya, saya di belakang dia. Di belakang tu bukan belakang tu lah, maksudnya selang lebih kurang 10 minit kemalangan tu, saya sampai-sampai, saya tengok macam kereta Ustaz Saidi. Lepas tu nampak dia di tepi jalan. Dia tak orang kata sedar tak sedar berlaku kemalangan pada dia. Dan saya sebenarnya antara sebab saya mau pindah ni, masalah saya tak boleh bawa kereta lama, saya mengantuk. Sampaikan dalam puasa bulan Ramadan tahun ni, kadang-kadang saya datang ke APG ni 2 kali saya berhenti tidur tepi jalan. Kalau tengok kereta saya DDC 9976 tepi jalan tu, saya berhenti tidur. Buat dalam situasi dia tanya, berhenti buat apa tu? Tak ada, berhenti tidur lah. 10 minit ke 15 minit kena tidur. Kalau tidak, memang membahayakan saya lah. Kalau ada orang berada belakang saya ambil gambar, memang teruklah saya cara pemanduan. Sebab saya mengantuk, mudah mengantuk. Kalau pasal radio ke apa pun, mudah mengantuk. Sebab tu Ustaz Mahnur Rabban ni, dia tak hantar saya praktikum jauh-jauh. Terima kasih hanya nak praktikum kan. Tak adalah sampai ke Bentor, sampai ke Negeri Sembilan ke, tak ada. Itu kelemahan saya. Alahan tak dimandu jauh. Baik. Kemudian terima kasih kepada semua pesyarah yang beri kerjasama. Dan saya katakan kepada pelajar-pelajar, saya pindah dari IPG ni ke tempat lain bukan kerana tak suka. Kerana saya boleh katakan tiap hari saya balik lewat. Mana walaupun rumah jauh, saya tak terasa nak 4:30 tu balik. Ataupun balik awal. Balik awal ataupun rasa nak balik. Saya rasa tak ada masalah. Bahkan masa PKP saya pernah datang hari Jumaat bulan Ramadan nak masukkan markah. Kerana duk rumah saya, KJ pun tahulah, internet tak berapa bagus. Jadi saya main buat di IPG ni. Hari Jumaat tu bulan puasa, saya berbuka puasa di bilik dengan anak dan isteri. Tapi itulah untuk pesyarah-pesyarah baru, kita kena suka kepada tempat kerja kita. Sebab ada orang, minta maaf pengusia ambil biasa sikit, saya tengok ada rakan-rakan lah, kadang-kadang dia kutuk pengarah, belakang pengarah. Kutuk pengarah. Ada yang panggil pengarah makcik. Dia panggil pengarah makcik. Mana tak ada hormat macam Dr. Zahidah sebut tadi. Ustaz Zahidah naik pakat ni. Kadang-kadang kutuk pengarah, tak suka orang tu, tak suka orang ni. Dan pada saya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mana di mana tempat kita kerja kena suka. Tak. Kalau kita tak suka, dia jadi gitulah. Kita jadi
Kalau orang lain dapat APC pun kita rasa, oh aku kerja sekolah dia berpura lah. Ada cakap-cakap macam tu. Itu bila ada APC apa, dia tak masuk dewan apa tu. Sebab dia rasa tak puas hati. Jadi tuan-tuan semua, itu anugerah Allah SWT bagi saya. Kalau dapat atau tak dapat pun, itu ketentuan Allah SWT. Kalau dapat kita syukur, kalau tak dapat kerjalah siapa berpuluh tahun pun, siapa pencet pun. Saya nak beritahu sikit ke, ni berlaku pada isteri saya. Isteri saya ni dia kerja 3-4 tahun pindah, 3-4 tahun pindah. Lepas tu kerek beranak. Jadi biasa pengetua tak bagi lah. Kalau jenis kerek beranak ni tak bagi ABC. Tapi 2016 dia mohon HLP. Yalah biasa apa ni ABC pun tak dapat, mana markah dia tu bukan tinggi sangat lah. Tapi tahun tu dia minta, sekali minta, sekali dengan isteri Dr. Sli, sekali minta, dia minta HLP tu dia dapat. Dan masa tu lah dia kata baru cikgu-cikgu ni pandang dia. Mana kadang-kadang orang kata lekeh lah. Nak beritahu rezeki ni, walaupun tak pernah dapat ABC, tapi kalau Allah dah kata dalam qada dan qadar dia, dapat. Ya, baik tuan-tuan. Itu sikit perkongsian. Dan seterusnya saya ucapkan terima kasih. Dan sebenarnya saya suka kerja sini, tak ada masalah. Terima kasih kepada staff-staff di pejabat. Dan mak saya ni tukar 3 kali dah. Mak mana PIC lah. Alhamdulillah dapat ataupun kita sama yang baik. Dan terima kasih kepada Puan Zainun, selalu kalau ada apa-apa dia mesej saja, maknanya ambil cakna lah. Dan seterusnya saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, yang tak hadir dan sebagainya. Dan kita ni semua bersaudara. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Bahawasanya orang-orang mukmin ini bersaudara. Maksudnya kita ni ada perbezaan negeri ke, perbezaan daerah, perbezaan kampung, bandar, orang kampung dan sebagainya, kita sama saja. Si Allah Subhanahu Wa Taala yang membezakan kita, inna akramakum indallahi atqakum. Taqwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya minta maaf kalau ada yang mungkin pensyarah-pensyarah perempuan ni saya kurang cakap sikit. Jadi bukan sebab sombong, tapi kita ni pemalu. Gitulah. Pemalu. Saya memang pemalu. Saya ingat masa sekolah dulu, saya kalau masuk ke guru perempuan ni, megoh muka. Megoh muka. Makna kita tak biasa dengan perempuan. Sebab sekali saya sekolah di Mahmadi lelaki. Jadi orang puan je mocik ketil. Lepas tu guru perempuan pun tak ramah. Cuma itulah malu-malu kahwin saya dulu pada kawan-kawan. Baik tuan-tuan. Jadi pengacara kata 10 minit ya. Jadi insyaAllah saya akan berhenti sekejap lagi. Dan akhirnya saya minta maaf lah kepada semua, ada silap salah dan sebagainya. Dan Dr. Asri ada sini ke? Tak ada Dr. Asri. Asyik bersama lagi. Saya teringat siapa lain, saya pernah langgar kereta dia. Minta maaf dua sebelum ni, tapi minta maaf secara resmi. Saya undur kereta, saya terlanggar kereta dia. Tapi dia orang baik, tak marah pun. Jadi itu kawan lain-lain tu, kalau ada apa terpijak selipar ke kasut ke apa pun, minta maaf. Jadi saya mohon maaf dari ujung rambut ujung kaki. Semoga ukhuwah kita ni akan berterusan sampai bila-bila. Dan kalau pergi ke besok, singgahlah di rumah saya. Rumah A ke rumah B boleh berlaku. Hok kenal ke, hok kenal sikit-sikit ke, boleh singgah, saya lalukan. Dan insyaAllah ujung tahun ni saya akan pergi umrah sebelah bulan 12. Asalnya 7 bulan, tapi sebab ramai orang rebut piala dunia daripada piala akhirat, ramai pergi ke kota, tak cukup kapal terbang. Jadi saya kena pergi sebelah bulan. Jadi saya sebut bukan apa, tak tahu kita pergi jauh ni, kok mati ke, meninggal dunia dan perjalanan sebagainya. Saya minta maaf banyak-banyak. Ada terkasar bahasa, ada sesuatu yang menggurus hati tuan-tuan dan puan-puan sekalian.
Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati, memberkati kerja buat kita semua. Dan terima kasih juga kepada pihak pengurusan, khususnya Tuan Haji Zaidi dan lain-lain yang pada saya sangat kata baik dalam memberikan perkhidmatan. Dan minta maaf juga kepada Dr. Yusri. Dr. Yusri saya mengalu-alukan dia masuk sini, tapi bila masuk sini saya keluar. Jadi dia pun nak keluar juga tu. InsyaAllah surga akan menyusul. Jadi sekadar itu saja. Aku lupa lihada wa astagfirullahaladzim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah kisah mereka yang ada suka bersulam duka. Baik, terima kasih kepada semua pemidato mendapati syarat-syarat yang telah diberikan sebelum ini. Jadi selamat bertukar kepada sahabat-sahabat Ustazah Zuhaida, Ustaz Muhammad Saidi, Dr. Muhammad Asri dan juga Muhammad Kamil. Semoga kehidupan selepas ini lebih tersusullah daripada perjauhan ini. Baik, kita teruskan majlis kita pada pagi ini untuk menyaksikan video yang disediakan bagi meraikan Puan Hafsah binti Omar. Mungkin ramai juga yang tak berapa jam lah, yang mana satu Puan Hafsah. Beliau tidak dapat bersama-sama kita pada pagi ini kerana sedang menghabiskan cuti beliau. Jadi untuk itu, sama-samalah kita menyaksikan montaj akan dipaparkan. Silakan. Di atas jalinan yang suci.
terus dan perjuangan. Demikianlah montaj ya, berkaitan dengan Puan Hafsah. Saya dimaklumkan Puan Hafsah. Puan Hafsah sekarang bertugas yang terakhir beliau ialah di store. Sebelum tu di bawah Cik Ahmad Dahan, di Pusat Sumber. Okay, saya kongsikan sedikit kata-kata berkaitan motivasi ya, tentang kerja. Baik, kerja itu sebuah kenikmatan yang tiada terkira rasanya. Tapi banyak orang yang malas bekerja kerana dirinya tidak mahu merasakan kenikmatan tersebut. Yang membuatkan semuanya rumit adalah fikiran kita. Dan jika kita ingin menolak semua kesedihan, maka semuanya akan baik-baik saja. Baik, majlis diteruskan dengan mempersilakan Yang Berusaha Tuan Haji Wan Zaidi bin Wan Nawi mewakili pengarah IPG Kampus Datuk Razali Ismail untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, disilakan. Terima kasih pengacara majlis Yang Mulia Tuku Faizul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang Berusaha Ketua-Ketua Jabatan yang diraikan, Ustaz Zahidah, ya Ustaz Makamil, Ustaz Syahidi dan Dr. Asri. Ketua-Ketua Unit, Baisan Pesyarah, anggota kumpulan sokongan, khususnya saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita rasa bersyukur kepada Allah SWT kerana kita dapat mengadakan majlis untuk meraihkan sahabat-sahabat kita yang bertukar pada hari ataupun tengah hari ini. Jadi pertamanya, saya nak memaklumkan pada majlis pada tengah hari ini ketiadaan Tuan Pengarah dan Tuan Timbalan. Seperti yang tuan-tuan maklum, Tuan Pengarah sedikit musibah yang ditimpa pada beliau baru-baru ini, dan beliau masih lagi MC lah sehingga ke hujung minggu inilah. Dan Tuan Timbalan kemarinnya pagi tu ada, jadi selepas tu rasa kurang sihat, jadi dia pun bercuti lah. Jadi kita sama-samalah doakan supaya kedua-dua Tuan Pengarah dan Timbalan sihat afiat, okay, dan dipermudahkan segala urusannya. InsyaAllah kita akan bertemulah pada minggu hadapan. Jadi untuk makluman juga, pada majlis ini adalah dua majlis yang kita nak raikan. Iaitu yang pertamanya adalah majlis pertukar persaraan untuk Puan Hafsah binti Omar, iaitu pembantu operasi yang bertugas di kampus kita ini. Seperti kita malam tadi bahawa Puan Hafsah ini selama 40 tahun dah bertugas di kampus Datuk Razali sahaja. Maknanya saya mari pada 1996 tu dah ada dah. Okey, dan saya sangat mengenali beliau ni kerana semasa saya bertugas di sini bermula 1996 tu,
beliau sudah bertugas di asrama. Jadi ketika itulah saya kebetulannya wadun asrama. Jadi agak-agak keraplah sentiasa bersama dengan Puan Hafsah ini. Dan dia pun sangat rapatlah dengan keluarga saya, kerana dekat sama-sama di asrama di belakangnya lah. Jadi cumanya bagi pihak pengurusan merasa syukur kepada Allah SWT kerana staf kita yang nak bersara pada sepatutnya dibersara pada awal Januari. Jadi oleh kerana cutinya masih banyak, so dia akan habiskan cuti lah bermula semalam lah. Jadi cuma kita rasa bersyukurnya kerana perseraan saat akhir beliau tu dalam keadaan siap walafiat. Itu dia. Jadi kita rasa syukur sangat lah sahabat kita yang bersara dengan keadaan sihat walafiat yang dikenal Allah SWT. Jadi oleh kerana walaupun dia tidak hadir pada hari ini, majlis beliau telah dibuat oleh kestaf pada 2 hari yang lepas. Saya pun hadir pada majlis beliau dan kita pun menyampaikan apa-apa terima kasih dan kepada beliau ya terhadap pengorbanan, usaha tenaga di keadaan lain. Okay. Jadi berkenaan itulah berkenaan dengan Puan Hafsah yang telah bersara ataupun mulai cuti dan akan bersara pada awal Januari nanti. Okay. Jadi mungkin tuan-tuan kalau melihat kepada klip video tadi, persembahan tadi, itulah Puan Hafsah orangnya. Okay. Yang terakhirnya seperti dimaklumkan oleh Puan Acara tadi adalah berakhirnya bertugas di stok pusat lah. Okay. Bertugas di sana. Jadi sebenarnya dia banyak bertugas, banyak-banyak unit lah sepanjang 40 tahun dia bertugas di sini. Okay. Jadi berbalik kepada sahabat kita yang bertukar, yang dapat bertukar ke tiga kampus lah, tiga kampus. Sebenarnya pihak pengurusan sangat berusaha dan sangat memahami permohonan, permintaan daripada sahabat-sahabat, terutamanya yang berwakilan alik sama ada tiap-tiap hari ke hujung minggu ke. Jadi pihak kami, terutamanya pihak pengarah, sangat menyokon permohonan yang dibuat berdasarkan apa-apa komitmen dan sebagainya untuk dipertimbangkan. Cumanya apabila sampai di pihak PGM, mungkin adalah perkara yang perlu dia tengok balik kan. Cuma pada tak silap saya tengah hantar bulan tahun baru ni lah, pihak PGM sekali lagi terakhirnya jawatankuasa rayuan pada tahun ini telah melihat kembali permohonan-permohonan yang dikemukakan oleh pihak kampus bagi dipertimbangkan untuk tahun ini. Kebetulan pula dengan kemasukannya pensyarah-pensyarah baru yang begitu ramai, maka ditengok semula kepada rayuan-rayuan dibuat oleh pihak kampus. Jadi itulah berlakunya, kata orang tadi, berlakunya pertukaran tu agak begitu ramai dalam satu masa. Okay? Kita lebih kurang 4 ataupun menyusunnya lagi. Okay. Jadi ditengok setelah dia masuk, bolehlah dilepaskan ke kampus yang berkenaan. Jadi pada 1 November, pihak IPG telah menerima surat arahan pertukaran bermula 1 November baru ini untuk sahabat kita ini, satunya ke Kuala Pinang, ke kampus Kota Baru dan kampus Izan. Okay. Jadi apabila maklumat ini disampaikan kepada Tuan KJ Dr. Rosdi, maka Tuan Rosdi rasa agak risau jugalah kerana di penghujung-hujung semester ini maka banyaklah tugasan dan sebagainya perlu diselesaikan segera ataupun memerlukan masa yang agak lama sedikitlah untuk menyelesaikannya. Jadi setelah perbincangan dibuat dengan pihak jabatan, sepatutnya penangguhan itu boleh dibuat selama 2 minggu sahaja yang boleh dibenarkan paling lama. Jadi setelah dibincang dan saya bersetujulah dengan pihak berbincang dengan pihak pengarah, maka kita mohon juga di atas perkara tadi, dimohon pihak kampus kita ini telah membuat permohonan penangguhan selama 3 minggu. Jadi saya sendiri dah bercakap dengan pihak kampus sana, pihak pengarah sendiri dan juga pihak PKP untuk dipertimbangkan. Maka pihak kampus kita ini, saya sendiri membuat surat permohonan, bukan kita minta individu kena buat, tapi pihak kampus yang buat supaya dipertimbangkan supaya penangguhan ini diluluskan selama 3 minggu. Jadi maka cukupnya 3 minggu
bermula 23 akan bermulalah kerja di tempat sebaru, di tempat yang baru. Okey. Jadi surat semua telah sampai menerima penawaran sebut, dan ada setengahnya kita minta sahabat kita yang berada jauh tu hanya melaporkan diri melalui telefon saja dan disusuli dengan surat penangguhan. Jadi itulah apa tindakan yang telah kita buat bagi memudahkan keadaan rakan-rakan kita proses perpindahan sebut dan juga menyelesaikan perkara-perkara yang sepatutnya boleh diselesaikan supaya dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin. Okey. Jadi kalau kita lihat daripada ucapan daripada rakan-rakan kita tadi dan kita sangat memahamilah berbagai suka duka semasa berulang-alik dari tempat yang jauh sama ada harian dan mingguan. Malah ada juga rakan-rakan kita ditimpa sedikit musibah. Jadi itulah kita doakan rakan-rakan kita ini sentiasa dipermudahkan segala urusan beliau. Jadi alhamdulillah pada 1 November maka doa mereka sokongan kita dimakbulkan. Maka beliau telah dapat bertukarlah pada satu dapatlah berdiri 1 November baru-baru ini. Jadi bagi pihak pengurusan mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih pada semua rakan-rakan kita yang dapat bertukar di atas jasa, sumbangan, ilmu yang telah dicurahkan di RPG Kampus Dato' Razali sini. Jadi bagi pihak pengurusan keempat-empat orang ini bagi kami tidak menimbulkan apa-apa masalah, malah merupakan pensyarah yang sangat komited terhadap tugasan beliau, komitmen beliau terhadap tugas tanggungjawab beliau semasa sepanjang berada di kampus ini. Jadi dan perbualan antara pihak kami di pengarah dan juga timbalan maka kita redolah dalam keadaan agak berat kita nak melepaskan rakan-rakan kita ini. Jadi memikirkan apa yang berlaku, keadaannya, maka sudah tentulah pihak pengurusan menyokong permohonan tersebut. Jadi untuk itu, walaupun kita baru ini kita dah dapat 4 ke 5 daripada Japin kemasukan pusara baru, jadi kita berusaha lagi. Jadi kalau kira dah keluar 4, seolahnya balik asal baliklah kekurangan pusara berkenaan. Jadi walaupun itu pihak pengurusan berusaha lagi untuk mendapat kembali calon-calon yang barulah, terutamanya kita lihat balik sekiranya ada stok-stok temuduga baru ni, so kita cuba panjangkan balik kepada pihak PGM supaya melihat balik sekiranya ada stok-stok yang temuduga baru ni untuk dapat ditempatkan di kampus kantoralisme ini. Jadi saya kira itu sahaja yang saya nak malangkan di sini. Saya bagi pihak pengarah Ayah Dato' Narita mengucapkan sekali lagi pada yang sahabat-sahabat kita yang dapat bertugas ini supaya berbahagia dapat melaksanakan tugas sebaik mungkin di tempat yang baru. Dan tidak lupalah kami di sini walaupun berada di tempat yang jauh, kami di sini sentiasa menerima tuan-tuan untuk hadir masa ke semasa apa-apa tugasan dan berikutnya. Jadi untuk itu sekali lagi saya dan juga bagi pihak pusat mohon maaf, kemaafan sekiranya ada kesalahan ataupun apa-apa sebarang kekilafan yang berlaku terhadap tuan-tuan puan-puan yang diraikan. Jadi itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nak ambil satu kesempatan ini untuk memaklumkan kepada ketua jabatan ataupun penilai-penilai PP3P. Sila mohon untuk ambil tindakan kerana tarikh akhirnya pada 24 hari bulan akan disimpan. So perlu ambil tindakan. Baik, terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Wan Zaidi atas ucapan mewakili Tuan Pengarah. Saya masih duk kira yang Puan Hafsah tadi 40 tahun. So 1982 ni saya tak habis sekolah lagi.
maknanya pasukan mendengar di hujung-hujung lama dan masih sihat. Maknanya dia mengasuh saya juga masa saya student sini dulu. Tak perasan. Okey, majlis diteruskan lagi dengan penyampaian cenderamata kepada yang diraikan pada pagi ini. Dengan itu, saya mempersilakan terlebih dahulu yang berusaha Dr. Rosdi, Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral untuk menyampaikan cenderamata kepada yang diraikan. Silakan. Okay, dipersilakan yang pertama Ustazah Wan Zuhaida binti Wahab. Okay, seterusnya dipersilakan Encik Muhammad Hasaidi bin Hasan. Dipersilakan Dr. Muhammad Asri bin Cik Ibrahim. Dan seterusnya dipersilakan Cik Muhammad Kamil bin Jafar. Okay, terima kasih kepada Yang Mulia Dr. Rusti. Seterusnya, hadiah cermata daripada pihak Kusuma yang ditaja oleh Siti Khatijah dan juga Nialofa Hijab. Pengusi Kusuma saya tak nampak, Dr. Rusti. Jadi, ada? Sukri? Jadi, okey lah. Kita naik pengusi ke? Bendahari. Siti Usaha. Siti Usaha Kusuma. Silakan ke pentas untuk menyampaikan cermata bagi pihak Kesuma kepada yang diraikan. Okay, dipersilakan yang pertama Ustazah Zuhaida binti Wahab, satu persalinan Siti Khatijah. Okay, seterusnya silakan Encik Muhammad Asaidi bin Hasan, Siti Khatijah. Ikan yang semayang. Balik bagi kat isteri ya. Seterusnya Dr. Muhammad Asri bin Cik Ibrahim. Sejadah. Sejadah ha? Sejadah. Semoga. Okey, seterusnya Cik Muhammad Kamil bin Jaafar. Okay, terima kasih kepada Wakil Kesuma. Okay, berdayung sampan ke tanah semenanjung, hendak membeli tikalah rotan. Budi dikenang, batin disanjung, kekal subur dalam ingatan. Majlis kita berakhir di sini. Untuk itu sama-sama kita berdiri untuk menyanyikan lagu IPG. Kan guru, kami senjasa berseri.
Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.